Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mami lagi mau kulineran di salah satu outlet Nabokin yang ada di Tangerang. Nabokin itu adalah nasi bok kekinian nih guys ya. Dan Nabokin itu sudah ada 10 cabang gitu guys. Dan ini bisa jadi peluang usaha loh. Nah, ini beberapa menu yang ada di Nabokin outlet. Dan menu toppingnya itu macam-macam. Ada yang ala-ala Korea, ada sambal bawang ya kan tuh. Aduh, buat pecinta-pecinta sambal. Oke guys, kita lihat ya videonya proses pembuatan dari kuliner outlet Nabokin.
guys, dan udah selesai pesenannya. Jadi ini tuh udah gak ada tambahan topping saus apapun karena udah ditumis jadi satu sama ayamnya ya guys. Semoga video ini bermanfaat dan bisa buat jadi ide peluang usaha bagi kalian yang ingin membuka usaha kuliner. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.